bercerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting, sementara jika layu akan kau campakkan begitu saja seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang mereguk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-cita aku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Dalam seri ke-309 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Pegis Paliama sebagai si Gagu Pisu, Ashari sebagai Panjit Tumper, Suryadin sebagai Suro Cipang, Rifki sebagai Gajah Lampor, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kameswara yang mengaku bernama Danyang Barong Klodran, seorang Danyang yang bermukim di tempat itu, nampak tersenyum ketika ketiga orang di depannya, juga si Gagu Pisu yang tidak bisa berbicara, menjadi terperanjat ketika melihat Kameswara tiba-tiba membelah diri menjadi tiga. Seorang berdiri di kiri dan seorang lagi berdiri di kanannya. Kehadiran kabut itu mengejutkan, namun kemunculan Kameswara yang mampu membelah diri menjadi tiga itu lebih mengejutkan lagi ketika orang itu tiba-tiba gemetar ketakutan. Wah, iya, membelah diri menjadi tiga. Apa yang kita lakukan? Lari saja, lari. Kita tinggalkan tempat ini. Ayo lari. Akan kemana kau, Jangan, jangan. Kemana kau? Akan meninggalkan tempat ini. Jangan. Jangan! Jangan mencoba-coba meninggalkan tempat ini. Kalian tidak bisa pergi seenak kalian begitu saja. Ayo berkumpul.
berkumpul jadi satu di sana. Ayo! Kalian masih tidak percaya bahwa aku adalah Danyang, lelembut yang menempati kawasan ini? Kami percaya. Siapa namamu? Namaku Panji Tumpah, Kiai. Panji Tumpah. Iya. Sebuah nama yang jelek. Panjinya baik, tetapi tumpernya jelek. Sebuah nama yang akan selalu membawa sial bagimu. Dan kamu? Namaku Surojipang, Kiai. Surojipang. Iya. Juga bukan sebuah nama yang membawa ketenangan. Nama yang tidak seimbang. Seharusnya kau tidak menggunakan nama Jipang yang terlampau berat itu. Jipang membawa sebuah derajat yang tidak bisa diremehkan, apalagi oleh perilaku buruk macam yang kau lakukan. Dan kau? Saya Gajah Lampor, Kiai. Nah, itu baru sebuah nama yang sesuai denganmu. Lampor adalah sejenis hantu berapi yang muncul di saat banjir tiba, atau hantu api yang muncul di kejauhan, di garis tepi bulak panjang atau di atas permukaan laut. Kau pantas menggunakan nama Lampor. Dan siapa nama kawanmu yang mati itu? Lilo Legowo, Kiai, atau Panggir. Lilo Legowo? Itu sebuah nama yang sangat bagus. Lilo Legowo berarti ikhlas yang sangat ikhlas. Mengapa orang yang membawa nama itu justru mempunyai sikap dan sifat seperti itu? Sudah. Aku tidak ingin membicarakan nama-nama kalian yang tidak patut semuanya itu. Aku ingin mengetahui apa salah orang gagu itu sehingga kalian mengejarnya. Dan bahkan akan membunuhnya. Awas. Awas kalian. Kalian harus mengatakan dengan yang sebenarnya. Jangan kalian berani-berani menipuku jika kalian tidak ingin aku sumpahi menjadi bebatuan, atau yang paling sial kalian aku sumpahi menjadi biji-bijian, jagung atau kacang hijau, sehingga derajat kalian akan menjadi sangat hina karena ayam atau binatang yang lain akan memakan kalian. Bagaimana, Surojipang? Baiklah, Kiai. Kami akan bercerita. Bagus. Bagaimana? Kami berempat dengan orang yang mati itu hanya menjalankan perintah untuk membunuhnya. Mengapa? Karena orang itu akan bisa bercerita macam-macam kepada orang lain tentang apa yang dilihatnya. Aneh. Orang itu gagu tuli atau bisu. Bagaimana ia akan bercerita? Dan apa sebenarnya yang telah dilihat? Kami bertiga tidak tahu, Kiai. Yang tahu tentu orang bisu itu sendiri. Jangan mencoba berbohong. Jangan sumpahi kami menjadi bebatuan, Kiai. Sungguh, kami tidak berbohong. Kami tidak tahu. Itu namanya aneh. Kalian cemas, kalian bermaksud membungkamnya. Tetapi kalian tidak tahu apa yang menjadi alasannya. Karena kami hanya suruhan, Kiai. Kami hanya disuruh. Kalau hanya suruhan, betapa gampangnya kalian menilai sebuah nyawa. Karena upah? Benar karena upah? Jawab. Jangan mencoba ingkar. Benar, Kiai. Baiklah. Sekarang katakan siapa orang yang telah menyuruhmu itu. Kami hanya tahu namanya, Kiai. Tetapi kami tidak tahu dari mana asalnya. Cepat katakan siapa namanya. Gajah Lampor dan Surojipang kemudian saling berpandangan. Nampak bayangan kecemasan di wajah mereka untuk menyebut nama orang itu. Kameswara segera meraba bahwa orang-orang itu tentu diancam. Hal yang membuat Kameswara mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Tidak ada pilihan lain bagi Panji Tumpor, Surojipang, dan Gajah Lampor kecuali harus bercerita pada Kameswara. Dengan perasaan yang sebenarnya merasa geli, Kameswara berusaha mengorek keterangan yang lebih jauh. Bertuturlah Gajah Lampor mewakili kedua kawannya yang lain bahwa sebenarnya mereka hanyalah sekedar utusan. Cepat sebut siapa nama orang yang telah mendalangi perbuatan kalian bertiga itu. Nama orang itu Sawur Pitutur, Kiai. Sawur Pitutur. Sawur adalah sebah, Pitutur adalah nasihat. Sebuah nama yang menyimpan makna yang bagus. Akan tetapi mengapa justru mendalangi perbuatan yang jelek?
Kami tidak tahu, Kiai Danyang Barong. Bagaimana kalian bisa berhubungan dengan orang yang bernama Sawur Pitutur itu? Kamu saja yang bercerita. Kamu yang dulu berhubungan dengan orang itu. Ketika saya pulang dari sawah, perempuan itu datang mendekatiku, Kiai. Sawur Pitutur itu seorang perempuan? Benar, Kiai. Lalu? Orang itu bertanya berbagai hal kepada saya, Kiai. Mulai dari anak istri dan macam-macam. Sebagai lelaki, saya senang-senang saja, Kiai. Karena orang itu cukup cantik. Dan bahkan... Bahkan apa? Katakan saja. Orang itu ternyata mau diajak untuk... Berhubungan antara lelaki dan perempuan maksudmu? Benar, Tuan. Lalu? Buntutnya, ternyata perempuan cantik itu mempunyai pamri terselubung. Ia meminta kepada saya untuk mencarikan seorang pemuda yang masih perjaka. Akan tetapi bisu, Kiai. Untuk apa? Saya tidak tahu, Tuan. Namun bisa saya ceritakan betapa sulitnya mencari lelaki bisu yang masih perjaka. Di kampung Kanoman ada 3 orang bisu. Dua perempuan yang seorang lelaki tetapi sudah mempunyai anak. Akhirnya setelah saya menghubungi teman-teman saya yang lain, ya bisa saya dapatkan, Kiai. Dialah orangnya itu. Untuk apa sebenarnya orang cantik itu mencari orang bisu? Saya tidak tahu, Tuan. Baik, lanjutkan ceritamu. Untuk beberapa saat lamanya, kami tidak bertemu lagi dengan orang itu yang telah membawa dia. Tiba-tiba, orang itu muncul lagi beberapa hari yang lalu, yang mengatakan bahwa si bisu telah melarikan diri. Nyai Sawur Pitutur kemudian memberi sekampil uang untuk kami berempat, Kiai, sebagai upah tugas kami melenyapkan jika si bisu itu pulang. Nah, demikianlah, Kiai, peristiwa selanjutnya Kiai telah mengetahui. Baiklah. Kapan kalian akan bertemu dengan perempuan yang bernama Nyai Sawur Pitutur itulah? Pekan depan, Kiai. Pada hari Anggara Manis pertama, kami akan bertemu lagi di Pasar Prajekan, Kiai. Pasar Prajekan? Aku tahu tempat itu. Baiklah, bagaimana ciri-ciri orang itu? Perempuan itu sangat cantik, Kiai. Ia mempunyai ciri-ciri khusus. Pada keningnya dihiasi bulatan kecil berwarna merah, Kiai. Itulah ciri-cirinya. Bagaimana sikapmu sekarang? Apakah kalian masih akan berkeras untuk membunuh orang itu? Tidak, Kiai. Tidak lagi. Kalau kalian masih memaksa diri untuk melakukannya, maka akulah yang tidak kuat menahan gatal di tanganku untuk mengantarkan kalian ke alam kematian. Nah, kembalilah kalian ke tempat asal kalian. Dan jangan lupa, pergilah ke Pasar Prajekan pada saat yang dijanjikan. Di luar tahu siapapun, Kameswara segera mengeterapkan ajian Rembulan Kalangan. Sebuah ajian yang didapatnya secara aneh di balik air terjun Kambang Ayun. Maka tiba-tiba, kabut kembali muncul di mana-mana. Mengalir perlahan-lahan namun pasti, semakin lama semakin tebal. Panji Tumpar, Suro Cipang dan Gajah Lampor memperhatikan dengan tegang keadaan di sekitarnya hingga kemudian kabut itu terlampau tebal untuk dapat melihat. Kabut itu muncul lagi. Aku mengalami kesulitan untuk melihat telapak tanganku. Apa yang akan dilakukan Danyang itu? Panji Tumpar, apa? Aku tidak bisa melihatmu. Iya, sama. Aku juga tidak bisa melihatmu dengan jelas. Kiai, apa yang akan Kiai lakukan terhadap kami? Orang upahan itu menjadi ketakutan. Namun suara Danyang Barong Klodran itu tidak terdengar lagi. Suasana kemudian menjadi penuh tanda tanya dan tidak menentu. Tetapi ketika waktu kemudian terus bergerak, kabut itu kembali menyusut, menyusut dan menyusut untuk kemudian lenyap tiada bekasnya. 3 orang upahan itu terkejut. Mereka saling pandang. Hah? Tidak ada. Iya, lenyap. Dan si bisu itu juga lenyap. Kemana mereka? Aku yakin si bisu tuli itu telah dibawa Danyang Barong Klodran ke kediamannya. Sedang bermimpikah kita ini? Jangan-jangan ini bukan kejadian yang sebenarnya. Bukan kejadian sebenarnya bagaimana? Lihat itu. Tubuh Lilo Legawa tergeletak mati. Wah, bagaimana ini? Lalu kemana mereka? Sudah aku bilang, orang itu sejenis lelembut. Danyang itu tergolong makhluk halus. Mereka menghilang. Mungkin mereka sebenarnya masih berada di sini. Akan tetapi kita yang tidak mampu melihatnya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita kembali saja. Pulang.
bagaimana dengan mayat Lilo Legowo itu? Ah, biarkan saja. Apa yang harus aku lakukan terhadap orang bisu ini? Aku ingin mengajaknya berbicara, tetapi aku tidak tahu apa arti gerakan-gerakan tangannya. Ia bermaksud mengatakan sesuatu, tetapi apa? Sebenarnya apa yang ingin kau katakan ke sana? Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Tetapi baiklah, sebaiknya kau ikut aku saja. Kau ikut aku, ayo. Ikut aku. Ikut aku ke sana. Kau ikut aku. Rameswara berhasil mencundangi kaki tangan orang yang disebut Saur Pitutur dan berhasil pula menyelamatkan orang yang dikejar-kejarnya yang ternyata tidak bisa bicara. Sementara itu di tempat kediaman Nyai Sakyamurti. Lama sekali kakakmu pergi, Pak Lupi. Ibu khawatir kakakmu tidak kembali lagi kemari. Tetapi Bu, kuda-kuda yang lewat tadi menunjukkan bahwa kakang kamu suara tidak berbohong. Waktu terus bergeser semakin malam, Du. Tenanglah, Ibu. Aku masih percaya kakang kamu suara tidak berbohong. Kakang kamu suara pasti kembali setelah selesai urusannya. Kita tunggu saja. Pak Lupi. Ibu. Ini aku, kami suara. Itu kakang kamu suara, Ibu. Siapa dia, Ngger? Aku telah menolongnya, Ibu. Orang ini dikejar-kejar 4 orang yang bermaksud membunuhnya. Sayang aku kesulitan menanyainya atau mengetahui siapa dia. Kenapa? Dia bisu, Ibu. Oh, bisu. Benar. Ibu, Ibu masih ingat pada Aryo Sorang? Aryo Sorang? Ya, ya, Ibu ingat. Siapa Aryo Sorang, Ibu? Seorang abdi ketika masih di Ketemenggungan dulu. Ia bisu, kakang. Jadi, bisakah kau berbicara dengan orang yang bisu, Warapalupi? Ya, bisa, aku bisa, kakang. Ibu pun bisa. Ada beberapa isyarat-isyarat tangan dan gerakan yang aku bisa. Ah, oh, bagus, Warapalupi. Kalau begitu, aku serahkan kepadamu. Tanyai orang ini, dari mana asal-usulnya? Tanyai pula mengapa ia diburu-buru orang dan akan dibunuh. Tanyakan apa yang dilihatnya sehingga ia berada di dalam bahaya. Baik, kakang. Demikianlah, melalui penterjemah adiknya sendiri, juga ibunya, Kameswara mendapat keterangan yang sangat mengejutkan, bahkan berkaitan langsung dengan sebuah persoalan yang mendebarkan. Apa katanya?
Ia bercerita tentang seorang perempuan bermata tiga, Kakang. Seorang perempuan bermata tiga? Heh, barangkali itu orang yang muncul di dalam mimpi. Benarkah? Bagaimana, Ibu? Aneh juga apa yang diceritakan oleh orang bisu ini. Orang bermata tiga adalah langka. Jika orang bermata tiga dengan sebuah mata yang lain berada di kening itu benar-benar ada, tentu orang itu adalah orang yang pernah hadir di dalam mimpi Ibu. Oh, agaknya demikian. Di mana perempuan bermata tiga itu sekarang berada? Di mana orang bermata tiga itu berada? Papa! Jauh? Jauh sekali, Kakang. Ia mengatakan untuk pergi ke sana membutuhkan waktu beberapa hari perjalanan. Dan ia jera, tidak ingin lagi ke sana. Takut, katanya. Tanyakan, Pak Lupi, adakah orang lain yang bernasib sama seperti dirinya? Kisanak, apakah ada orang yang bernasib sama dengan kau? Banyak, Kakang. Ia tidak sendiri. Kameswara semakin bertanya-tanya dalam hati, juga semakin membias rasa cemas atas nasib Pinaka Swasti Ratu yang nampaknya berada dalam bahaya. Bahwa perempuan bermata tiga itu benar-benar ada membuat hatinya menjadi cemas. Ada apa di balik semua ini? Ayah dan ibu memimpikannya. Perempuan bermata tiga itu hadir di alam impian. Lalu bisu ini bercerita tentang orang yang sama, perempuan menakutkan yang mempunyai tiga buah mata. Jelas bukan sebuah kebetulan. Pak Lupi, tanyakan namanya. Siapa nama orang bisu itu? Baik, Kakang. Kisana, siapa namamu? Nama siapa? Ya, siapa namamu? Iya, nama. Bagaimana ia bisa menyebut nama? Lihat, Kakang. Ia merangkai kalimat. Ia menyebut namanya dengan tulisan. Oh, ia bisa menulis rupanya. Aryo Sundoro. Jadi namamu Aryo Sundoro? Apa yang dilakukan oleh perempuan bermata tiga itu kepadamu sehingga kau ketakutan? Apa yang dilakukan kepadamu hingga kisana ketakutan? Apa katanya Warapolupi? Ia katakan matanya yang dikening mengerikan sekali, Kakang. Sesuatu bisa meledak karena tatapan mata itu. Ia ketakutan, ia tidak berani pulang. Baiklah, kalau kau masih telaten, Pak Lupi, tanyailah ia berbagai hal. Ada baiknya ia untuk beberapa lama bersembunyi di sini. Karena jika ia kembali ke tempat asalnya, ia mungkin akan dibunuh oleh orang-orang suruhan wanita yang bernama Saur Pitutur itu. Besok aku akan berangkat. Aku bisa melacak jejak perempuan aneh itu dari pasar Prajekan. Semoga saja aku bisa bertemu dengannya di sana. Kisana, bagaimana kalau kisanak Aryo Sundoro untuk sementara berada di sini, bersembunyi di sini? Ibu sudah bangun. Kameswara. Aku berada di sini, Ibu. Apa yang kau lakukan, Ger? Aku tidak melakukan apa-apa, Ibu. Baru saja aku membersihkan diri di belumbang pancuran di belakang. Sepagi ini kau sudah mandi. Nampaknya semalaman kau tidak tidur. Benar, Ibu. Aku merasa gelisah. Apakah kau akan pergi pagi ini, Kak Meswara? Aku terlalu gelisah, Ibu. Aku tidak bisa membiarkan Pinaka berada dalam bahaya. Aku mempercayai apa yang Ibu ceritakan tentang mimpi itu benar. Itu sebabnya aku merasa sangat gelisah, Ibu. Kau terdorong oleh perasaan cintamu. Ada atau tidak adanya cinta, aku harus melindunginya, Ibu. Kameswara, Ibu hanya berpendapat, tidak pada tempatnya, jika kau masih memendam rasa cinta kepadanya, Ger. Ya, kakakmu, seayah, meski lain ibu. Seharusnya demikian kau mengetahui bahwa ia kakakmu. Kau harus menempatkan perasaan itu pada tempatnya. Mengubah rasa cinta antara lelaki terhadap perempuan
itu menjadi cinta antara saudara. Cinta yang tidak disinggahi nafsu. Akan tetapi, meski bagaimanapun juga, anak yang dikandungnya adalah anakku. Aku berkewajiban untuk melindunginya, memberi pengayoman jika ia berada di dalam bahaya. Sama sekali tidak pada tempatnya jika aku membiarkan mereka berada dalam bahaya. Aku tidak berbuat apa-apa. Ibu sependapat, Kameswara. Kau memang harus melindunginya. Yang ibu khawatirkan, apabila kau tidak bisa membedakan mana yang sebaiknya kau lakukan dan mana yang seharusnya tidak kau perbuat. Aku tahu apa yang ibu maksud. Apakah kau akan berangkat sekarang? Apakah ibu masih ingin menahan aku untuk tinggal beberapa hari lagi? Tidak. Ibu tahu kau gelisah. Ibu restui kami suara. Berangkatlah. Maka demikianlah, ketika matahari kemudian bergerak sedikit lebih siang, cahayanya mulai menerobos dedaunan, Kameswara segera berpamitan pada ibu dan adiknya. Kameswara melakukan sungkem sebagai bakti atas ibunya, dan Kameswara memeluk adiknya beberapa saat, seolah memberikan kekuatan bagi kedudukan yang melanda Warapalupi. Dengan bahasa isyarat, Kameswara berpamitan pula pada Aryo Sundoro yang bisu. Ketiga orang itu kemudian melambaikan tangan ketika Kameswara yang berjalan di kejauhan melambaikan tangan pula. Tidak terasa, beberapa hari kemudian lewat sudah. Kameswara telah berada di sebuah desa yang bernama Prajegan. Kameswara menunggu beberapa lama di tempat itu untuk menunggu datangnya hari Anggara Manis pertama. Akhirnya, hari Anggara Manis itu pun tiba. Selamat pagi, Nyai. Selamat pagi, Kisanak. Kisanak akan sarapan. Benar, Nyai. Lauk apa sajakah yang tersedia, Nyai? Di sini bermacam-macam, Kisanak. Silakan memilih sendiri. Ada urap-urapan berbagi dedaunan, daun kates muda, daun kangkung, bayam, serta daun ketela muda. Bagaimana dengan pecel? Ada pecel. Ngersake pecel? Iya, lauknya tempe goreng. Silakan duduk dulu, akan saya buatkan. Sebuah desa yang aman dan tenteram. Tanahnya subur dan penduduknya rajin bekerja. Terbukti beberapa rumah yang aku lihat sedari memasuki jalan masuk ke desa ini terlihat bagus-bagus dan terawat. Pategalan ditanami pepohonan yang buahnya bisa dijual, serta orang-orangnya kelihatan ramah. Sayang sekali aku lupa menanyakan, apakah tiga orang yang memburu si bisu itu juga berasal dari sini? Aku berani bertaruh, mereka tentu tidak berasal dari sini. Orang-orang kasar itu tidak pantas berasal dari Prajegan yang kelihatannya mempunyai kelebihan dari desa-desa serta padukuhan-padukuhan yang lain. Baiklah, aku akan menanyai pemilik warung itu jika ia telah menyiapkan sarapanku. Silakan, Kisanak. Sarapannya telah tersedia. Oh, terima kasih, Nyai. Ya. Akan tetapi, bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu? Soal apa, Kisanak?
Apakah Nyai mengenal orang-orang yang bernama Panji Tumper, Suro Jipang, dan Gajah Lampor? Kau mengenal mereka? Iya, aku mengenal mereka. Berasal dari desa inikah mereka bertiga? Oh, bukan. Mereka tidak berasal dari sini, Kisanak. Mereka berasal dari desa lain. Hati-hati berhubungan dengan mereka. Kenapa, Nyai? Jangan-jangan... Oh, aku bukan kawan-kawan mereka, Nyai. Justru aku dirugikan oleh mereka. Ya, nah, berarti benar bukan apa kataku? Hati-hati berurusan dengan mereka. Tetapi, ia nanti pasti datang. Yang bernama Suro Jipang terutama. Karena ia membungakan uang kepada beberapa orang pedagang kecil di pasar ini. Tunggu saja. Terima kasih, Nyai. Kula nuwun. Monggo, silakan masuk. Silakan. Seorang perempuan cantik diiringi oleh seorang pemuda yang tampan masuk ke dalam warung itu. Kameswara memperhatikan perempuan itu dengan seksama. Namun mendadak dia tertegun melihat sebuah tanda aneh di keningnya. Oh, pasti perempuan ini yang sedang aku cari. Ada sebuah tanda aneh di keningnya. Sebuah bulatan kecil berwarna merah. Cukup cantik. Sayang senyumnya mempunyai kesan menggoda. Jenis wajah pengumbar nafsu. Apakah Nyai ngerasa ki dahir sarapan? Benar, Mbok. Buatkan dua. Nasi apa, Nyai? Aku suka sekali nasi pecel, Mbok. Buatkan aku pecel dan lauknya. Kalau ada daging, ayam boleh. Daging sapi pun boleh. Silakan duduk dulu, Nyai. Aku akan meracikan lebih dulu. Perempuan bina, gampangnya ia mengerling kepadaku. Kameswara kembali melanjutkan menelan nasi pecel yang tiba-tiba saja terasa seret di tenggorokannya. Kembali Kameswara memperhatikan perempuan itu, dan ketika melihat, dia nampak berbicara dengan gerakan tangan terhadap teman lelakinya. Kameswara terkejut. Hah, orang itu bisu. Aryo Sundoro ternyata benar. Lalu untuk apa perempuan itu mengumpulkan orang-orang bisu? Bisu artinya tidak bisa berbicara. Apakah maksudnya agar mereka para orang-orang bisu itu tidak bisa membocorkan apapun yang dilihatnya? Begitukah? Kameswara semakin penasaran untuk mengetahui rahasia yang ada di balik keanehan perempuan bernama Saur Pitutur itu. Kameswara sengaja memperlambat makannya. Bahkan kemudian minta tambah lagi untuk dapat mengawasi apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Waktu terus bergerak, dan beberapa saat kemudian, perempuan itu segera membayar makanannya. Apakah 3 atau 4 keping perak ini masih kurang, Mbok? Wah, terlalu banyak sekali, Nyai. Terlampau banyak. Pakai uang yang kecil saja. Kalau begitu, ambil saja kelebihannya. Mungkin bisa kau pergunakan untuk menambah modal daganganmu. Iya. Yeah. Masakanmu enak. Aku suka. Terima kasih, Nyai. Terima kasih banyak, Nyai. Dengan sekali lagi mengerling kepada Kameswara dan mengumbar senyum nakalnya, perempuan itu kemudian melangkah. Kameswara segera beringsut menghindar ketika perempuan itu justru lewat di sebelahnya dan kakinya nyaris menyentuh tubuhnya. Oh, wong edan, pinang sekali dia. Oh, Nyai mendapat uang banyak sekali darinya. Nampaknya ia baik hati sekali. Apakah Nyai kenal dengannya? Tidak, ia bukan orang sini, Den. Baiklah, aku juga bermaksud membayar makananku. Tetapi maaf, Nyai, aku tidak mempunyai uang cukup banyak kecuali seharga daganganmu saja. Oh, tidak apa-apa. Tidak usah bayar juga tidak apa-apa. Perempuan itu telah memberi terlampau banyak. Maka biarlah Kisanak tidak usah membayarnya. Jangan begitu, Nyai. Terimalah ini. Meski aku hanya membayar sekedar sesuai dengan harganya. Baiklah. Terima kasih. Aku semakin yakin jika memang perempuan itu yang dimaksud. Ia nampak hanya berjalan-jalan saja di antara orang-orang yang berjualan, tanpa menawar atau menaruh minat sama sekali terhadap dagangan mereka. Nampaknya ia sedang berbicara dengan seseorang. Kameswara yang membayang-bayangi perempuan bertanda merah pada keningnya itu bergegas menuju ke belakang sebuah warung yang berdinding bambu. Pemuda itu hanya membutuhkan waktu sekejap untuk merapal ajian panglimunan. Mendadak Kameswara gaib. Bagaimana?
Ia belum juga menampakkan diri. Aku sudah mengelilingi sudut-sudut pasar ini. Akan tetapi mereka tidak aku temukan. Mereka tidak akan berani mengingkari janji, Pradapa. Mereka tahu benar apa akibatnya jika mereka berani mengingkari janji. Mereka pasti datang. Jika ternyata mereka berbuat gila, tidak mau datang bagaimana? Tidak ada tempat sekecil yang semut sekalipun yang dapat mereka pergunakan untuk bersembunyi. Keliling pasar ini sekali lagi. Jika sudah kembalilah, kesini lagi. Ya, baiklah Nyai. Sekali lagi, lelaki yang bernama Pradapa itu mengelilingi pasar. Dengan tidak menyolok mata, dia memperhatikan setiap pengunjung pasar. Namun ternyata, orang-orang yang mereka tunggu tidak kunjung muncul. Pradapa kembali menemui Sawur Pitutur yang telah bergeser tempat. Bagaimana? Tidak ada. Aku tidak yakin mereka berani berbuat macam ini kepadaku. Pasti ada apa-apa yang menimpa mereka. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tinggalkan tempat ini. Akhirnya, Sawur Pitutur bersama Pradapa dan disertai oleh pemuda yang tidak pernah berbicara apapun karena bisu, bergegas meninggalkan tempat itu. Namun ketika mereka baru saja melintas jalan, di mana ada beberapa dokar yang menunggu penumpang, Sawur Pitutur dan kedua kawannya melihat seseorang tengah menunggu. Kenapa kau memandangnya aku seperti itu, Nyai? Aku mengira kau tidak menepati janji, juru sungguh. Aku tidak senang berkeliaran dalam pasar. Itulah sebabnya aku menunggumu di sini. Mari kita berbicara di tempat rindang itu. Aku tidak senang berbicara di sini. Diperhatikan banyak orang dan dekat dengan bau tai kuda. Kembali Sawur Pitutur dan Pradapa beserta orang yang baru ditemuinya, yang bernama Juru Sungging, berjalan menuju tempat yang dikehendaki. Bagaikan tidak mempunyai perasaan, orang bisu yang masih muda itu berjalan di belakang. Kameswara, yang tidak terlihat oleh pandangan mata karena terlindung oleh Aji Panglimunan yang menyelubungi sekujur tubuhnya, terheran-heran oleh perkembangan keadaan yang dihadapi. Bagaimana? Kau berhasil melaksanakan tugasmu? Iya, aku berhasil. Di mana lelaki itu sekarang? Di Tumaper. Tumaper? Apa yang dilakukan di sana? Aku tidak perlu mengetahui apa yang dilakukan oleh pemuda itu di Tumaper. Tugasku hanya melacak di mana ia berada. Nah, ia sekarang berada di Tumapel. Kau seharusnya mengetahui apa yang ia lakukan di Tumapel. Sang Ratu menghendaki itu. Pemuda itu mempunyai kemampuan kanuragan tinggi. Ia bisa bergerak kemana-mana. Bisa jadi di saat ini kau menemui aku di sini, pemuda aneh itu sudah tidak ada lagi berada di Tumapel. Ia akan berada di Tumapel untuk beberapa saat lamanya. Katanya kepada Sang Ratu, dan aku percaya. Sang Ratu yang mempunyai ketajaman mata hati jauh lebih tajam dari mata hatimu pasti tahu mengapa pemuda itu berada di Tumapel. Baiklah, sangat kuhargai apa yang telah kau lakukan. Aku akan melaporkan apa yang telah berhasil kau lakukan pada Sang Ratu. Bagaimana dengan upah yang aku terima? Nih, terimalah. Kau boleh menghitung jumlahnya. Tidak perlu, aku percaya. Pergilah. Atau mungkin kau perlu berbelanja ke pasar lebih dulu? Apapun yang akan kulakukan terhadap uang ini adalah urusanku. Kau tidak perlu ikut memikirkan. Pradapa, Wirasanda, kita kembali ke pasar. Masih ada yang kita tunggu di sana. Sawur Pitutur dan Pradapa serta Wirasanda yang bisu kembali ke pasar. Kameswara mengira mereka pasti mencari Panci Tumpor, Suro Jipang dan Gajah Lampor. Itulah sebabnya Kameswara merasa perlu untuk berurusan dengan orang bernama Juru Sungging itu lebih dulu. Tunggu dulu Kisanak. Siapa? Jangan pergi dulu. Aku mempunyai urusan denganmu. Kau siapa? Kau di mana? Namaku Danyang Barong Klodran. Aku tidak melihatmu. Baiklah, aku akan menampakkan diri. Juru Sungging terkejut ketika tepat di hadapannya yang semula tidak ada siapapun, tiba-tiba muncul seorang pemuda. Juru Sungging segera melangkah mundur, dan di luar sadarnya, dia telah mencabut pedang. Aku tidak bermaksud bermusuhan denganmu. Sarungkan lagi pedangmu itu. Kau masih muda. Akan tetapi kau mampu menguasai sejenis ajian Panglimun. Siapa kau? Aku Danyang Barong Klodran. Omong kosong dengan sebutan Danyang. Di hadapanku kau jangan coba-coba mengelabui aku. Aku tidak percaya cerita gombal itu. Sebut siapa kamu. Ternyata kau berbeda dengan yang lain.
kau tidak menjadi ketakutan atau kehilangan akal melihat orang bisa menghilang atau sebaliknya, menampakkan diri dari tidak ada ke ada. Kau benar. Aku memang menguasai sebuah ajian untuk melindungi diri dari pandangan mata. Aji Panglimunan. Dan siapakah kau? Namaku Kameswara. Orang bernama Jurusungging itu memandang dengan tatapan mata curiga ke arah Kameswara. Tangan kanannya semakin erat melekat di gagang pedang. Sebaliknya Kameswara tidak bisa memandang remeh orang yang berdiri di depannya, karena orang itu ternyata mempunyai pandangan yang luas atas berbagai jenis ilmu kanuragan. Kameswara, benar. Apa yang telah kau laku, kau tidak akan rugi. Hah, enak saja kau berkata begitu. Apa aku harus menempuh cara lain? Cara lain apa maksudmu? Kau ingin aku memaksamu? Hah, kau akan memaksaku? Kau kira kau bisa mengandalkan ajian Panglimunan itu untuk menghadapi aku, ha? Setidak-tidaknya kau bisa mengukur ilmuku. Nah, kau pernah mendengar sebuah nama yang mempunyai nilai mengerikan? Orang yang mampu mengalahkan Kisabalangit yang terkenal mempunyai ilmu kanuragan tidak tergapai karena sedemikian tingginya. Orang itu adalah Ken Arok. Oh, Ken Arok. Oh, kau bermaksud mengatakan bahwa kau adalah Ken Arok? Tentu tidak. Akan tetapi aku mempunyai dugaan bahwa kau mendapat tugas dari seseorang yang kau sebut Sang Ratu itu untuk memata-matainya. Benar? Ada hubungan apa kau dengan Ken Arok? Aku saudara seperguruannya. Nah, pertimbangkan sebaik-baiknya. Apakah kau akan memilih tidak mau bercerita atau aku harus memaksamu untuk membuka mulut? Hah, gila! Cepat jawab! Aku tidak telaten lagi. Jika Ken Arok memerlukan mengaum seperti seekor singa liar untuk meruntuhkan nyali lawannya, maka aku tidak perlu melakukan itu. Aku langsung akan meremas kepalamu dengan tanganku ini. Gertakan itu ternyata mempunyai pengaruh terhadap Jurusungging. Dia menjadi ragu-ragu. Jika memang benar lelaki yang bernama Kameswara itu adalah saudara seperguruan Ken Arok, tentu dia bukan lawan. Pertimbangkan, apa untungnya kau menolak? Kau tidak rugi apapun. Apa sebenarnya yang kau kehendaki? Sudah jelas, aku ingin mengetahui apa yang kau lakukan. Aku harus mengetahui karena berkaitan dengan seseorang yang sedang aku cari. Siapa? Orang yang akan menjadi ancaman terhadap peradaban. Seorang perempuan yang memiliki 3 buah mata. Raut muka Ki Jurusungging mendadak berubah mendengar ucapan itu. Beberapa saat dia termangu. Kameswara menghela napas sedikit lebih panjang ketika Jurusungging menyarungkan kembali pedangnya yang nyaris tercabut seluruhnya. Baiklah, aku tidak keberatan. Aku hanya orang upahan. Aku tidak akan rugi menceritakan apa yang aku lakukan selama ini kepadamu. Bagus, ceritakan. Aku mendapat tugas dari Sang Ratu melalui perempuan yang bernama Nyai Saur Pinutur itu untuk melacak jejak seorang lelaki muda yang mempunyai kelebihan aneh bernama Ken Arok. Dengan telaten aku melacaknya. Akhirnya, aku berhasil menemukannya di Tumapel. Untuk apa orang yang kau sebut Sang Ratu itu memata-matai Ken Arok? Dan agaknya orang yang kau sebut Sang Ratu itu mengetahui beberapa hal aneh pada Ken Arok, sehingga berminat menjadikannya sebagai suami. Siapa nama Sang Ratu yang kau sebut-sebut itu? Ia perempuan yang kau sebut bermata 3. Namanya Uma Durga. Di mana perempuan bernama Uma Durga itu berada? Di sebuah tempat yang disebut Pasetran Gondomayit. Pasetran Gondomayit? Di mana tempat itu berada? Aku tidak tahu di mana tempatnya. Bagaimana dengan sebuah candi? Apakah kau juga tidak mengetahuinya? Candi? Candi apa? Baiklah. Nampaknya yang kau ketahui hanya sebatas yang diceritakan oleh Nyai Saur Pitutur itu kepadamu. Terima kasih, Kisanak. Kau telah bercerita panjang lebar kepadaku. Karena aku masih mempunyai urusan, aku terpaksa meninggalkanmu. Tunggu. Apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Dan mengapa kau berusaha mencari perempuan aneh yang disebut-sebut bermata 3 itu? Itu masalah hati nurani. Di mana hati nurani berpihak, apakah pada kebajikan atau pada keangkar murkaan? Renungkan hal itu. Jika kau memihak pada kebajikan, aku tidak keberatan bercerita panjang lebar kepadamu. Jurusungging termangu. Kameswara kemudian berbalik meninggalkannya. Kameswara melangkah ke arah pasar. Ki Jurusungging yang menatapnya dari belakang menjadi tegang ketika tubuh pemuda itu mengabur dan semakin kabur, menjadi sebuah bayangan yang tidak begitu jelas, untuk kemudian lenyap sama sekali. Tidak ada bekas-bekasnya. Bagaimana, Nyai? Ternyata mereka belum muncul. Tidak apa. Mereka tidak terlampau penting. Dan aku percaya bahwa mereka pasti telah menyelesaikan tugasnya. Si bisu yang melarikan diri dari pasentran itu pasti sudah mati. Andai kata lolos dari kematian sekalipun, apa yang bisa dilakukannya? Akan tetapi, Nyai, mengapa jika mereka berhasil melaksanakan tugas,
Mereka tidak datang kemari sebagaimana yang telah dijanjikan. Lalu? Renungkanlah. Apa artinya hal itu? Menurutmu apa? Pasti ada yang tidak beres. Ada baiknya kita mencari mereka sampai ketemu. Ah, itu tidak perlu. Apa yang kau bicarakan, Wirasanda? Mana? Mana? Oh, itu mereka. Bagaimana Kakang Panji Tumper? Kakang Surojipang? Kalian berdua berhasil memenuhi permintaanku? Kenapa? Kalian berdua tidak berhasil? Iya. Kami tidak berhasil. Tidak berhasil? Mengapa? Karena ada pihak lain yang campur tangan. Pihak lain yang campur tangan? Siapa itu? Sulit bagiku untuk menceritakan kepadamu, Nyai. Yang terjadi bagai tidak masuk akal. Namun itulah yang terjadi. Sejenis lelembut. Maksudku, Danyang yang mengaku bernama Barong Kalodran telah tahu apa yang hendak kami lakukan. Bahkan Panggir atau Lilo Legowo mati. Oh, Kakang Panji Tumpar. Benarkah cerita itu? Benar, Nyai. Benar. Coba jelaskan selengkapnya. Apa yang terjadi? Maka berceritalah Panji Tumper dan Surojipang menceritakan pengalaman aneh yang mereka alami, didengarkan dengan seksama oleh Nyai Saur Pitutur dan Pradata. Sedangkan Wirananda mendengarkan pula dengan tatapan mata yang kosong. Bagaimana Pradapa? Percayakah kau? Sebuah cerita yang benar. Dongeng yang pantas diceritakan kepada anak-anak yang sulit tidur. Kau percaya? Tidak. Bagaimana Kakang Panji Tumper dan Kakang Surojipang? Ternyata temanku tidak percaya kepada ceritamu. Akan tetapinya, kami bersungguh-sungguhnya. Kami tidak berbohong. Berceritalah yang jujur. Pertimbangkan baik-baik. Tidak ada orang yang akan mampu mencegah apapun yang akan kami lakukan. Tunggu, Nyai. Jangan, Nyai. Nah, jika kalian berdua takut, katakan saja apa yang sebenarnya terjadi. Di mana orang tuli itu sekarang berada? Mengapa kalian tidak membunuhnya? Aku tidak tahu harus mengatakan apa, Nyai. Tetapi kami telah bercerita kepadamu apa adanya, Nyai. Tentang Danyang makhluk halus yang ikut campur itu, ha? Bagaimana aku bisa percaya, Kakang? Tetapi percayalah, Nyai. Kami telah mengatakan yang sebenarnya. Danyang yang bernama Barong Kalodran itu telah ikut campur. Dan kami gagah. Bahkan Panggir mati, Nyai. Aku tidak percaya. Dan aku tidak telaten dengan pembicaraan ini. Pradapa, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Sebaiknya jangan lakukan ini. Nyai Saur Pitutur dan Pradata terkejut mendengar suara yang tidak terlihat wujudnya itu. Nyai Saur Pitutur dan Pradapa menoleh mencari-cari. Akan tetapi yang dicari tidak kelihatan. Panji Tumper dan Surojipang yang tiba-tiba merasa justru gembira. Mereka masih ingat suara itu. Suara Danyang Parong Klodra. Siapa? Siapa yang bersuara baru saja? Tunjukkan wujudmu. Jangan bersembunyi. Keluarlah ke sana. Jangan hanya memperdengarkan suaramu. Keluarlah. Dia orangnya, Nyai. Iya, Nyai. Dia orangnya, Nyai. Siapa maksud? Aku siapa? Tidak akan lupa dengan suaranya. Aku yakin ia Danyang itu. Danyang Barong Klodran. Benar. Benar. Iya, Danyang Barong Klodran. Omong kosong. Keluarlah ke sana. Jangan bersembunyi. Ayo, keluarlah. Sebaiknya menampaklah, Kiai. Kalau memang benar kau adalah Danyang, sinar matahari tidak akan membuatmu kamanungsan. Baik, bersiaplah untuk menerima kehadiranku. Apa yang kau lihat, Wirasanda? Nyai Saur Pitutur dan Pradapa segera menoleh ke arah yang ditunjuk Wirasanda yang bisu. Maka nampaklah sebuah pemandangan yang menakjubkan. Sebuah wujud yang belum jelas menampakkan diri. Dari tidak ada menjadi kabur. Seolah dibungkus udara yang pekat dan selalu bergerak. Dan akhirnya wujud itu menjadi jelas. Dialah Kameswara. Kau yang berada di warung tadi. Iya. Itulah orangnya, Nyai. Dia Danyang Barong Klodran. Diamlah kau, Kakang Panji Tumper, dan jangan ikut berbicara. Benarkah kau seorang Danyang di sana? Terserah kau akan mengatakan apa. Kau membuatku terkagum-kagum. Kau masih muda, namun nampaknya kau tidak bisa dianggap remeh.
kau menguasai ajian Panglimunan? Sebuah ilmu yang kupelajari dari perguruanku. Dan ia bisa menjadi tiga. Benarkah kata-kata orang itu? Di samping menghilangkan, kau juga mampu membelah dirimu menjadi tiga sosok. Hanya sebuah cara untuk membuat orang-orang itu ketakutan. Serta percaya jika kau adalah sejenis makhluk halus dan yang... Benar. Aku pernah mendengar nama ajian membelah diri menjadi tiga macam itu disebut Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Benarkah demikian, Kisana? Ya, aku menguasai itu. Aji Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Bukan main. Kau masih muda. Akan tetapi di tubuhmu telah tersimpan berbagai ilmu yang langka dan luar biasa. Dan membutuhkan waktu yang lama sekali untuk bisa menguasainya. Namun nampaknya kau berhasil menguasai dalam usia yang sangat muda. Kau muda dan tampan sekali. Terima kasih untuk pujianmu. Dan aku... Aku senang berkenalan denganmu, Kisana. Terima kasih. Ternyata aku tidak salah ketika tadi merasa tertarik kepadamu saat makan di warung. Kau bukan orang sederhana. Biasanya yang pantas mengatakan demikian itu lelaki terhadap wanita, bukan wanita terhadap lelaki. Namun nampaknya tatanan semacam itu tidak berlaku bagimu, Nyai. Persetan dengan tatanan semacam itu. Aku tidak perlu harus terikat. Jika aku senang, aku mengatakan senang. Apa salahnya? Asal kau tidak menjadi tersinggung karenanya, jika aku mengatakan yang sebaliknya. Aku tidak tertarik kepadamu. Kamu lancang, anak muda. Oh ya? Selama ini, tidak ada yang berani melakukan itu terhadapku. Bukan suatu kebanggaan jika aku berani melakukannya. Orang-orang yang kau maksud itu tentu sejenis orang-orang yang kerdil, yang tidak mempunyai keberanian apapun. Debah, kepada. Aku juga tidak suka dengan pembicaraan yang bertele-tele bagaikan tidak ada ujung dan pangkalnya. Nah, aku datang kemari memang untuk berurusan denganmu. Katakan, di mana perempuan bermata tiga Sang Uma Durga itu? Apa? Katakan, di mana perempuan bermata tiga itu? Untuk apa kau menanyakannya? Hah? Ia mempunyai persoalan denganku. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.